Balik lagi bersama saya, Mamang Ganteng, enggak sih? Oke, sekarang gua akan... Aduh, siapa nih? Enggak, bukan. Okay. Maaf. Jadi saya mau pinjam akun teman saya. Ini akunnya sangatlah mantap. Dan robuknya 0. Padahal dia udah robuk. Ya, gak tau sih. Mungkin robuk pasti. Alah, gak usah dipikirkan. Jadi kita coba ganti karakter. Gila, ini karakternya gila banget, coy. Dia punya banyak karakter gitu loh yang dia simpan. Tuh. Ya, ini orang kaya, guys. Tapi bohong. Hotel. Dia orang kaya. Kaya monyet. Enggak lah. Dia pestai. Anjir. Jadi gua mau ngetes main Block Fruit. Dan akunnya, kalian tahu levelnya 1413. Wow. Dan aku masih 600-an lebih. Jauh. Jauh banget. Apalagi dia punya Dragon Blade, damage-nya 1111 kalau enggak salah. Pokoknya 111 gitu. 1111. Iya, kayaknya itu. Itu sakit banget, coy. Ke orang itu one hit, jir. Gila. Bahkan kalian tahu dalah. Dada. Aku mau berese, anjir, dia masang speaker keras bet, astaga. Oke, ini sudah masuk ke dalam gamenya, guys, ya. Oh, nani apa ini? Nani gore. Gimana duit papa? Pagi jatuh sama lagi papa. Cici punya bibi. Papa dipukul. Tiba-tiba bob. Mamanya dikejar. Papanya dibakar. Kasihku. Iyo. Tumpret talalala. Gimana sih gak? Lama masuknya, tolong. Nah, oh ya, dia ini pakai budak awaken, cuy, tapi cuma transformasinya doang. Oh, gugu. Anjir, lupa. Aku lupa kalau dia ada di second saya. Budawaken, gila boy. Budawaken nih keren. Budawaken nih keren ya, guys, ya. Takutnya acalah ya. Budak biasa sama budak awaken itu beda, anjir. Kalau budak biasa itu masih di bawahnya kaki. Budak awaken ya masih di bawahnya itu loh. Dia juga pakai budak awaken tuh, gila, full body haki. Aku juga gak kalah, coy. Aku juga punya full body haki, bro, bukan kamu doang. Dan juga punya warna orange, dia ungu, anjay. Numpet. Dia biru, anjir. Dia warna-warni ternyata. Weh, warna-warni itu langka, woy. Wow, ada yang pakai dragon. Gila, bro, rusuh bet. Di second saya ini banyak yang hunter bounty. Gede-gedean bounty. Ya, termasuk itulah. Gila, cuy. Aku pernah ketemu orang Indo yang marinir punya fruitnya Kaido, yaitu alias dragon. Itu level berapa? 300-an. 350 lebih, cuy. Dia bisa berubah jadi dragon kayak Kaido. Itu keren banget, jir. Dragonnya. Aku ketemu dia. Berisik. Aku ketemu dia kedua kalinya, tapi beda itu apa, beda server dan beda orang.
Itu gila, bro. Mantap. Aku juga bisa joget dengan cara kayak gini. Kepencet. Harus kepencet ya. Nah, jadi kayak gini, bentar-bentar. Aku kasih tutorialnya. Sekalian ke sini, terus sekalian ke sini. Bentar ya. Aduh, bentar guys, bentar-bentar. Aduh. Gini, kalian ke sini terus kalian pencet ini yang aku klik. Pencetnya satu kali ya, jangan terus-terusan, satu kali terus kalian dan cek. Boom. Yes, sir. Kita bisa joget, guys. Tapi kalau lompat enggak bisa ya. Kalau aku berubah jadi budak awaken itu bisa, cuy. Nih lihat nih, bentar ya. Aku jadi manusia dulu terus dance. Kepencet mulu. Alatnya, lihat. Salah. Sabar. Gimana, woi? Kelihatan, nah. Ini ya. Lihat, aku bisa, cuy. Bentar ya. Boom. Bentar. Nah, bisa kan? Wasik. Dah, aku mau cover saya dulu. Ke tempatnya para level 1, level 600 sampai level 1, cuy. Kalau 700 ada di second saya. Nah, caranya ke second saya itu nanti ya aku ajarin. Ya enggak perlu skip, ada tutorialnya di YouTube. Ya udahlah. Kalau ini buat kalau kalian di second saya terus kayak di atasnya duit itu kan ada ya yang warna ungu tulisan F. Nah, itu fragmen. Hah? Maaf, ada kesalahan teknis. Oh iya, ada kesalahan teknis. Maaf. Jadi, kalau kalian lihat ada tulisan F warna ungu di bawah di atasnya duit itu, nah itu artinya fragmen, guys. Itu bisa buat ngeawakin apa ini? Skill kalian, skill block build kalian. Jadi kayak gitu, guys. Jadi temanku ini cara dapetin fragmen ini harus nge-raid, cuy. Aku enggak tahu di mana tempat raid, cuman teman aku yang punya. Karena aku pinjam. Nah, terus kita ke ini ya, guys ya. Kita ke tempatnya para level 600 sampai level 1. Di sini. Saya kapten. Ya, kapten, teleport. Sip. Mantap. Terima kasih. Sudahlah. Oh ya, di persea ini bisa apa? Di second saya bisa itu apa namanya? Bisa spin fruit. Kalau di tempat yang aku teleportin juga bisa spin fruit, ada di jungle. Yaitu levelnya 14 sampai level 20-an lebih. Itu jungle. Kalau yang 30 itu ada di desa bajak laut ya, guys ya. Pirate Island atau Buggy Island. Kita pilih seperti biasa. Waduh, lupa kunjir. Ada di tempatnya starter nih. Oke. Gua jadi udah dulu. Roar! Mantap, seperti menjadi Eren Titan. Asik. Wibu. Tapi ini beda apa? Udahlah, guys. Capek. Bentar. Ini kan kita ada di persia nih. Tempatnya level 1 sampai level 5 kalau enggak 10. Kalau 14 itu ada di jungle. Jadi arah jungle itu ada beta, santai. Katakan beta. Jungle tuh level 15 plus. Dan kita kan ada starter. Terus starter itu ada di sini, guys.
bisa terjadi bersama. OTW roar. Jadi budak awakin. Budak awakin. Jadi budak awakin, guys. Dan juga budak bisa apa? Budak biasa enggak bisa jalan di air, tapi budak awakin bisa jalan di air. Itu pokoknya salah. Itu kan prison. Maaf. Oh iya, kalau kalian baru main, kalian jangan ke sana ya. Itu tempatnya para level 20-an lebih. Ada nanti kosnya di jungle. Oh iya, kalau mau dapat itu saber ada di YouTube ada. Tapi harus nyelesain teka-teki dulu. Itu susah banget, coy. Aku aja sampai bingung. Oh iya, kalau kalian udah buka pintunya bakal berlobang kayak gini ya. Jangan lupa pakai like. Wah, rusuh nih. Ada subscribe. Gak ada sepi. Woi, kaget aku. Ya, haha, gak bisa masuk. Wush, hello my friend. Dapat apa, buah apa? No. Jir, aku berubah aja dapat damage loh. Juga kalau aku jadi buda terus aku lompat itu ada efeknya, guys. Mau lihat bentar ya. Nah, lihat ya. Ya di bawah nih. Duar, tuh ada efeknya. Keren enggak sih efeknya? Cih, dapat fruit. The heck? Dapat fruit. Bentar. Aku dapat fruit. Kenapa juga ada fruit ini? No, fruit dong. Buda nih, geng. Tenggol. Anjay. Apa kau lagi? Kekusi on deh. Isibin. Ya enggak lah. Astaga. Wow. Beneran dong. Kena itu doang. Mati tuh izinin. Kasian cuy. Dan dibunuh lelan kali ya. Kasian dia. Mau main. Dia sespon di mana? Oh, dia sespon di sini cuy. Enggak ding. Oh iya, sespon di sini deh. Monkey-nya aku culik ya. Salah cuy, bentar. Kalau pakai ini. Nih. Dia sespon di mana, anjir? Kasian. Kena bunuh. Alah, subs-nya lama kali. Kalau kalian pakai amati itu bisa menghindar. Ya, bisa menghindar. Berubah aja kena tau, anjir. Bom. Dijelek-jelekin bom. Ya adalah aku kasih ke player. Enop. Mau Fred. Mau Fred. Fred kah? Hey. Hey, Fred nih. Fred nih. Fred nih. Fred. Ini bom nih jelek, anjir. Sumpah ini bom, eh. Sumpah bom. Kita jatuhin lah. Sama saya. Dia bicara apa, bang? Aku nggak tahu dia bicara apa. Tolong, ada yang tahu dia bicara apa? Sin itu apa, we? Nggak tahu aku. Cik Arjuna. Apa sini? Ada yang tahu sini itu artinya apa? Tolong kasih tahu saya. Saya tak tahu. Saya tak pandai, bang. Saya tak pandai ya. Saya tak pandai ini. Aduh.
Itulah sampai sini dulu ya, kita coba berusaha. Ini adalah Titan Eren yang bisa full body haki. Yaudah guys, sampai bentar ya. Salah pula ngomong aku. Oke guys, sampai di sini dulu aku bermain akunnya temanku, yaitu Nan. Jangan dikasih tahu lah ya. Ini pasti NMK. Jir, maaf. Aduh, ya udahlah sampai di sini dulu lah. Jir, males main aku, boy. Mencet mulu. Ya udahlah, tata ya guys ya.